Baru saja bebas dari hukumannya dengan kasus pencurian sepeda motor, tak membuat Vicky dan Erli jera. Keduanya yang merupakan warga Mariana Banyuasin ini kembali beraksi dengan mencuri sepeda motor milik salah satu pengunjung warnet di Jalan RA Abu Samah, Kelurahan Sukajaya, Palembang. Naas saat aksinya kedua tersangka kepergok korban dan jadi amukan warga lalu dibawa ke Polsek Sukarami, Palembang. Pada polisi tersangka mengaku mereka sengaja datang ke Palembang untuk mencuri sepeda motor. Sementara pelaku masih dalam pemeriksaan intensif kita dan masih dalam pengembangan untuk mengungkap kasus-kasus yang lain. Informasi awal ini ada residivis sebenarnya? Informasinya dari pengakuan dan pemeriksaan kita, ya residivis. Barang bukti kita amankan sepeda motor Honda Blackstreet milik pelaku dan sepeda motor milik korban. Kedua tersangka kini masih diperiksa dan ditahan di tahanan Polsek Sukarami, Palembang untuk proses hukumnya. Rizky Oktora, Mukhlas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.